Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, dengan channel yang sama maksudnya. Oke, gimana kabarnya Sobat Bediler? Mudah-mudahan Sobat Bediler selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, di video kali ini ya, sesuai permintaan Sobat Bediler, kemarin ada yang request itu unit Monel OD27 yang non-mano itu minta di test power. Nah, di video kali ini saya juga akan mengulas ya ini unitnya. Oke. Nah, sebelumnya kita nanti tes power, kita akan sedikit mengulas spesifikasi singkat dari senapan Monel ini. Oke. Senapan angin ini dibekali dengan tabung Monel OD27 ya, dengan ketebalan kurang lebih 2,5 mm. Dibekali juga dengan nepel sistem pengisian ya. Ini sistem pengisiannya model drat yang ada di bagian depan senapan. Senapan Monel ini non mano ya Sobat Bediler. Oke, non mano, jadi nanti untuk mengukur tekanan anginnya kita melalui pompa PCP ataupun di pump ya. Nah, untuk selanjutnya senapan ini memakai laras baja D13 dengan panjang 60 cm, memakai visir V ya. Ini nanti bisa disetel naik atas kanan kirinya nanti sesuai Sobat Bediler ya. Oke. Memakai chamber kuningan, terbuat kuningan ya. Ini sudah include juga dengan rail mounting, jadi memungkinkan senapan angin ini bisa dipasang teleskop ataupun aksesoris yang lain seperti laser, senter dan lain-lain ya. Ini memakai PCP Monel ini memakai tarikan drat, yaitu 5 tarikan dengan tarik samping ya grendelnya, dengan sistem coak atas ataupun coak samping ini ya, memakai 5 tarikan. Oke, langsung saja kita ke intinya. Intinya tadi mau tes power, coba nanti kita tes pakai Pro Chrono ya Mas ya. Kita pakai Pro Chrono, apakah senapan angin ini mampu untuk tembus di angka 1000 ya. Mudah-mudahan tembus. Oke. Langsung saja kita untuk yang tembakan pertama. Kita nanti akan coba beberapa kali tembak ya. Nah, ini sub yang pertama. Oke. 1124. Ya. 1124. Lanjut tembakan yang kedua. Oke. Agak turun sedikit ya karena powernya juga mulai turun. Senapan angin ini spesialis big game ya Sobat Bediler. Maka dari itu angin yang dikeluarkan cukup agak boros. Yang ketiga. Oke, turun lagi ya. 1, 2, 3. Turunnya pun tidak terlalu jauh ya. Kemungkinan senapan angin ini cukup stabil. Senapan angin ini ya, ini spesialis big game ataupun buruan besar. Yang suka buru-buru babi ataupun hama-hama besar seperti biawak, saya sarankan pakai unit Monel ini. Tabungnya ini mampu di pressure 4000 PSI ya. Kalau misalkan Sobat Bediler mau digenjot sampai 4500 PSI juga bisa, tapi saran saya ya 4000 ataupun 4000 PSI tadi ya, untuk menjaga silpat yang ada di dalam senapan angin ini supaya jauh lebih awet. Itulah tadi ya Sobat Bediler, hasil tes FPS dari senapan angin Monel OD2760 non mano ya. Bisa dilihat ya. Oke. Segera saja Sobat Bediler, jika ingin menginginkan senapan angin Monel OD2760 ini, hubungi saja customer service, nomornya sudah tertera di kolom deskripsi. Langsung saja chat. Insya Allah kami selalu siap untuk merespon chat-chat dari Anda. Oke, saya cukup sekian dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya channel ini
bisa berkembang. Tanpa squad builder kami juga bukan apa-apa, oke? Kami butuh bantuannya. Nah, saya sendiri Ahmad Nisam Rojabi undur diri dan terima kasih sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.